Permainan bergenre mengumpul raksasa seperti Pokemon semestinya tidak asing di kalangan pemain di konsol di mana ia mula diperkenalkan lebih dari 20 tahun lepas. Dengan membawa elemen dan konsep permainan yang hampir serupa, VEWO Interactive dan Ripple Asia Venture kini melancarkan permainan seterusnya untuk siri Nexomon dan ini adalah ulasan kami untuk Nexomon Extinction. Jika anda yang mencari klon permainan Pokemon di konsol PlayStation, semestinya saya sendiri akan mengesyorkan permainan ini atas sebab ia adalah sangat mudah dan pada masa yang sama mempunyai konsep dan bentuk permainan yang sama. Dengan lebih dari 300 raksasa, permainan ini sememangnya membawa pelbagai bentuk raksasa dengan pelbagai elemen seperti api, elektrik dengan rekaan menarik bersama-sama dengan pelbagai lokasi yang menarik untuk diterokai termasuklah bentuk pertempuran yang seakan sama dengan permainan Pokemon. Pemain juga boleh menangkap Nexomon dengan menggunakan Nexo Trap, mengevolusikan mereka dan juga mempelajari pelbagai jenis kemahiran baru termasuklah bertembung dengan pelbagai jenis watak yang terdapat di dalam dunia permainan ini. Walaupun begitu, apa yang membuatkan permainan ini agak kurang seronok untuk dimainkan adalah bentuk permainannya yang agak mencabar. Terutamanya pada permulaan permainan ini di mana anda sangat memerlukan Nexomon anda untuk sering bertempur untuk tingkatkan kuasa mereka. Barangan seperti ubat sembuh juga adalah sangat mahal sekaligus menyebabkan Nexomon anda sering ditumpas dan sukar untuk ditingkatkan peringkat mereka yang mana juga menyebabkan sesi permainan anda menjadi terlalu lama atas sebab anda perlu grinding selalu. Nexomon Extinction sememangnya mempunyai cita rasanya tersendiri walaupun ia boleh dikatakan satu permainan klon daripada siri Pokemon. Namun atas sebab aspek grinding yang terlalu lama dan terlalu banyak menghukum pemain, permainan ini juga membuat segala kemudahan di dalam siri permainan Pokemon menjadi terlalu sukar untuk dimainkan. Dicampurkan juga kesukaran untuk menangkap Nexomon dengan peratusan yang agak rendah walaupun menggunakan buah untuk tingkatkannya, ia menyebabkan saya sendiri tidak seronok bermain permainan ini dan putus asa separuh jalan atas sebab ia terlalu memakan masa untuk bermainnya. Meskipun begitu, bagi anda yang sudah bosan dengan permainan Pokemon dan ingin mencari sesuatu yang berlainan, semestinya saya sendiri mengesyorkan anda untuk cuba permainan ini atas sebab ia masih lagi satu permainan pengumpulan raksasa yang baik dengan pelbagai jenis Nexomon dengan rekaan video lukisan tangan yang sangat cantik. Untuk pelbagai lagi berita permainan video dan ulasan permainan lain, anda boleh melayari aksiz.com dan melanggani channel YouTube kami. Saya Najib Minta Aksiz, jumpa lagi pada masa akan datang.